بسم الله الرحمن الرحيم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah, aku diminta oleh Tuhanmu untuk mengeluarkan kamu dari badannya. Tapi janganlah engkau cari atau tuntut dari aku di akhirat kelak, kerana ini adalah persetujuan di antara aku dan Tuhanmu. Tuhanmu minta aku keluarkan kau dari tubuh badannya dan dari suku keturunannya. Aku tidak keluar. Kau jangan kejar aku. Aku tak nak keluar. Aku telah berjanji dengan moyang dia, menjaga keturunan dia. Kau jangan pasal aku. Aku tak nak keluar. Apa? Aku tak nak keluar. Jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Tok, macam mana ni Tok? Hujan tak berhenti lagi ni Tok. Jamal, pergi buka bumbung. Ya, Tok. Nah, buka botol ni. Buang ke laut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kos kewangan bagi keuntungan 3 bulan bagi tahun 2007, terutama pada third quarter bulan Ogos, begitu memberansangkan, ya. Berbeza pada bulan September dan bulan Oktober, ya. Hello, Sabi. Sabi, aku ada meeting. Kenapa ni? What? Ada siapa boleh bagi penjelasan kenapa berlakunya kemerosotan terutama pada fourth quarter bulan Ogos? Sesiapa? Ada sesiapa? Maaf, Cik Daim. Cik Daim tak perasan waktu nak meninggal.
Eh, kenapa ni? اللهم أسلمها إليك الإشحاء من ولدها وأهلها وقرابتها وإخوانها وفارقت من كان يحب القربها وخرجت من سعة الدر والحياة إلى ظلمة القبر وضيقها ونزلت بك وأنت خير منزل بها إن عاقبتها فبذنبها فإن عفوت فأنت أهل العفو اللهم أنت غني عن عذابها وهي فقيرة إلى رحمتك اللهم اشكر حسنتها وتجاوز عن سيئاتها وشفع جماعتنا فيه واغفر ذنبها وأفسع لها في قبرها وأكفها كل حول دون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Suri, berbual dulu dengan Dharma, ya? Ya, Ma. Dharma, kau tunggu sekejap, eh? Dharma. Cuba kau dengar ni. Voicemail dari Rose. Apa yang ganggu dia? Aku tak tahu. Siapa lagi yang tahu pasal ni? Kau seorang je. Cuma ni Dharma. Kita ke rumah Rose je.
Dharma, ni bukan Rose. Rose tak macam ni. Maksud kau? Macam ni. Macam ni apa? Aku tak faham. Kau perasan tak masa kita masuk rumah ni? Bersepah. Pinggan mangkuk dia tak cuci. Dia macam tak terurus. Aku tahu Rose takkan bunuh diri. Aku tahu. Kau gaduh dengan dia ke? Tak ada. Kau ada simpan sesuatu dari dia? Tak ada. Habis tu apa? Aku tak tahu. Jangan tanya aku lagi boleh tak? Aku lagi bingung fikir pasal ni. Seminggu dah nak jumpa aku dah langsung tak tahu kenapa. Sorry, aku bukan nak ungkit pasal apa aku nak buat untuk dia. Aku cuma nak dia bagi tahu pun masalah dekat aku itu je. Kau tahu tak? Aku tanya kau ni ada tak untuk aku? Aku tanya kau ni ada tak untuk aku? Apa dia ingat dengan bunuh diri macam ni semua masalah selesai ke? Habis aku ni apa? Aku ni siapa? Dharma, please. I'm sorry. Aku faham perasaan kau. Aku pun sakit juga. Aku ni adik kembar dia. Aku tahu. Aku minta maaf. Sekarang ni, kita bukan nak cari salah siapa. Cuma nak tahu kenapa dia bunuh diri. Sorry, tunggu sekejap, okay? Kunci tertinggal. Okay. Kau tutup tak kipas tadi? Tutup. Kenapa? Tak ada apa-apa. Apa tu? Aku jumpa kat dalam tadi.
Dharma, kau okey? Okey, okey. Jalanlah. Ya. Nanti kita cuba cari kenapa, okey? Kau baliklah rehat. Jangan fikir sangat, eh? Jaga diri baik-baik. Bye. Bye. Kerana peranannya masih sama walaupun telah melalui proses penjenamaan semula, bilangan kemasukan pelajar telah meningkat sebanyak 3 kali ganda. Ini terutama pelajar di peringkat diploma. Pada masa ini, 40% kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah dan 60% lagi diploma. Beliau menjawab soalan wakil. Astaghfirullahaladzim. Siapa tu? Aku lah. Siapa? Aku kat sini. Hei. Sini. Siapa tu? Aku. Kau tak kenal aku. Siapa? Siapa? Diam! Diam! Diam!
Hello. Dharma, kenapa kau nak jumpa aku ni? Malah aku mimpi, mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan? Apa? Tak pasti apa sebab tu aku nak jumpa kau. Kau percaya hantu tak? Tak. Terus? Aku rasa tak. Macam ni kalau aku cakap suatu yang ganggu Rose tu? Hantu? Kalau betul? Dharma, takkan kau percayakan hantu? Aku tak cakap aku tak percaya hantu. Tapi benda-benda macam tu kan wujud. Aku tak percaya. Itu kau, Rose, kita tak tahu lagi. No way. Aku tahu, Rose pun tak percayakan hantu. Sekarang aku nak tanya kau. Kalaulah betul benda tu kacau sekalipun, dia takkan bunuh manusia, kan? Hanya manusia yang bunuh manusia. Aku tak rasa Rose mati sebab diganggu hantu. Habis itu sebab apa? Aku tak tahu. Macam ni kalau aku cakap botol yang ganggu dia? Jangan mengarutlah, Dharma. Ma, aku ingat kau cuti seminggu, kan? Aku ada kerja yang tak siap lagi. Oh. Sorry pasal tunang kau. Tak apa. Aku balik dulu, ya? Nanti kau beritahu guard kat bawah tu, aku dekat atas, okey? Okey. Thank you.
Paman, saya dah siap kerja atas. Saya nak balik dah. Baliklah. Aku dah tahu dah pasal tunang kau. Sabar banyak-banyak. Buat kita hati-hati. Pandang kanan kiri. Terima kasih, bang. Okey. Pandang atas. Sakit tak? Tak. Oops, sorry. Pandang bawah. Atas. Ni kepala ada rasa sakit? Tak ada. Tak ada, ya? Cik Dermah tunggu di luar, ya? Doktor, dia macam mana? Cuma tekanan biasa aja. Tak ada apa-apa yang serius. Mungkin sekarang ni dia masih dalam keadaan lemah. Tadi Cik Sri kata dia nak bagi tahu sesuatu. Tentang apa tu? Saya pun tak tahulah. Tapi dia cakap dia nampak sesuatu. Sesuatu yang macam mana? Doktor percaya tak pada... Pada saya, itu mungkin khayalan dia saja. Kebiasaannya, benda ni akan berlaku pada mereka yang sedang mengalami tekanan. Fikiran agak terganggu sikit. Tambahan pula, tadi Cik Sri kata, dia baru sahaja kehilangan seseorang, kan? Boleh bagi tahu saya siapa orang tu? Sevi. Kau tolong buangkan ni. Betul ni.
Dharma, makan ubat ni. Nah. Hmm? Jom kita makan. Aku dah panaskan makanan tu. Tak ada selera. Tadi aku cakap dengan doktor pasal apa yang kau nampak malam tu. Dia kata kau mungkin tertekan. Aku rasa kau kena banyak rehat lah. Kau janganlah fikir banyak sangat. Apa yang lepas tu, kita lepaskan. Hmm? Hey. Senyumlah sikit. Janganlah stres sangat. Kau ada DVD best tak? Hmm? Kita tengok DVD ya. Sevi, kau rindu Rose tak? Hmm. Mestilah. Dia kan kakak aku. Aku rindukan dia. Aku tahu. Aku mesti fikirkan tu. Pasal benda yang ganggu Rose. Hmm. Kita cari nanti ya. Dharma, aku nak tanya kau sikit. Apa? Betul ke yang kau nampak malam semalam tu? Tak apalah. Aku tumpang tandas kau sekejap. Jangan. Tak ada siapa yang datang waktu macam ni. Cuba kau cerita ke aku. Kau ni apa pasal? Tak aku dengar banyak cerita pasal kau. Tu, lebam tu kenapa? Apa yang kau nampak malam tu? Tak ada apa-apa. Kau stres lagi pasal tu? Dharma,
Walaupun aku ni bos kau, aku dah anggap kau macam adik aku sendiri. Aku tak boleh tolong kau kalau kau tak bekerjasama. Kau kena cakap. Kan aku dah cakap tak ada apa-apa. Kalau kau tak ada apa-apa, kenapa kau jadi macam ni? Tengok keadaan kau. Tak terus. Apa yang kau nampak? Saya minta diri dulu. Maaf, aku tanya soalan pribadi macam ni. Bila kali terakhir kau ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Walaupun sekalipun yang berlaku, semuanya datang daripada dia. Kau mohon saja pada dia. Thank you.
Hello, Sri. Aku nak tanya kau sikit. Kau buang tak botol yang aku suruh kau buang semalam? Dah. Aku dah buang. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kau kat mana ni? Aku kat Marus. Nanti ada apa-apa aku call kau, okey? Bye. Hello. Hello, Dharma. Kau kat mana tu? Sri, aku nak balik kampung. Apa? Aku nak balik kampung. Apa dia? Hello, Dharma. Hello. Dharma, boleh tak kau tolong perlahankan sikit radio kau? Bising sangatlah. Thank you.
jurang lah. Ya, ada orang nak ikut tolong. Apa lagi? Awak tu kejap, Kita dah lambat ni. Tak, sekejap. Mana orang tu? Kita dah lambat dah. Tak, sekejap. Kejap. Kenapa ni? Apa pasal ni? Jangan pandang belakang. Kenapa kelam kabut sangat ni, bang? Jangan pandang belakang. Bang? Jangan pandang belakang. Apakah hanya Yop? Enjin kereta saya tiba-tiba tak boleh start. Boleh tolong tak, bang? Torchlight. Kawasan kat sini tak apa-apa elok sangat. Buat apa kamu lalu kat sini? Saya nak balik kampung, bang. Abang pula buat perlalu kat sini. Nak balik ke Pekalan? Oh. Dah lama dah abang lalu sini? 7 tahun. Lain kali kau nak lalu jalan ni, pesek enjin tu dulu. Banyak benda tak elok berlaku kat sini. Dah. Pergi start enjin. Jap. Okay, start balik. Kejap. Loh, Dharma. Masuklah. Tengah apa lewat nak sampainya? Malang, sihat? Alhamdulillah. Di mana? Udah tidur. Oh. Ma, siapa datang tu? Dharma, Ma. Ni, baru sampai. Opah kamu tu dah nyanyi. Oh, Dharma. Biar Mak Lang kemahkan bilik tidur kamu, ya? Masuk. Ma, udah lewat. Pergilah tidur. Ade, kamu ni, mata kita tak mau tidur. Buat apanya? Opah. Is,
Kenapa pula kamu cium tangan kita? Kita patut cium tangan kamu. Dharma, siapa yang kamu bawa balik tu? Ade, kenapa dia bio kawan kat luar? Tercegat kat situ. Masuklah. Buat benar rupanya rambut tak bersikat, tak seluruh benar rupa nengok. Masuklah. Apa nama? Masuklah. Buat macam rumah sendiri. Bersepon. Mailah. Marilah. Ma. Jomlah. Oh, Mak. Udah lewat ni. Masuk tidur, Mak. Masuklah. Tidur ya, Mak. Mimpi ni kamu balik ni? Mak! Mak! Marilah! Tengok ni! Mak! Apa lagi ni, Mak? Apa lagi ni, Mak? Hei! Apa kena kawan si Dharma ni? Ngepek-ngepek kita! Mata terjegih-jegih! Cakap ni, dah! Tak suka ke benda? Keluar, keluar! Ha, dah! Keluar! Ha, tu! Ha, udah keluar! Ha. Mak, udahlah tu! Tidurlah! Udah pukul berapa ni? Tidur! Dharma! Dah lewat ni. Esok aja kita cerita-cerita ya. Mari Mak Lang tunjukkan bilik kamu. Nasi lemak nak berapa? Oh, dua. Ha, yalah. Berapa? RM2. Ya. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Kuih? Kuih ya? Ya. Tahu kamu cari tempat ni, Dharma? Mak Lang, kenapa Ida dikejutkan nama tadi? Boleh nama tolong. Tak payah. Ni, Dharma, sekarang kalau kamu nak balik rumah, jangan lupa bawa barang-barang Mak Lang ni. Mak Lang nak pergi kedai kejap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Akak nak apa? Nasi lemak dua, kuih ni dua. Ah, ya. Kata semalam ada hal nak cakap dengan Mak Lang. Hal apa? Dama balik ni dah ingat nak berubat. Berubat apa? Kasih. Sama-sama. Saya beli ya. Datang lagi ya. Ya. Yeah. Gangguan. Baru lagi. Mana tahu kalau Mak Lang boleh tolong ke? Nanti... Mak Lang coba ikhtiarkan. Abang, Lim pergi dulu ya. Opa dah jaga tu. Okey. Eh, kenapalah susah-susah bawa banyak-banyak barang tu. Humban kat sana. Lepas tu, mari sini. Opa nak cerita dengan kamu. Apa lagi? Duduklah. Apa nama kamu tadi? Dharma, Opa. Dharma, Opa? Bukan. Dharma aja.
apa-apa aja lah ya. Ni, opa nak ngabur dengan kamu. Opa ni tak adalah banyak duit sangat nak beli barang kamu tadi tu. Mahal memenuh. Barang apa? Tu, tadi tu. Itu barang Mak Lang lho, Pa. Hah? Barang Mak Lang. Ngapa adalah? Ada? Boleh tak ambilkan air untuk Opa? Ya, Opa. Boleh tak? Boleh apa? His, kamu ni berlupa berbenar pula dia. Ambilkan air untuk Opa lah. Ya, boleh, Opa. Oh, Sin. Bawa air dua, ya? Kawan kamu ada duduk sebelah Opa ni. Lin? Ya, Mak. Kamu dah semayang? Belum. Pergilahkah? Hmm. Kamu lama ke dekat sini, Dharma? Dharma cuti seminggu, Mak Lang. Oh. Dharma. Pasal hari itu, esok ajalah Mak Lang pergi jumpa dengan Tok Imam. Mana tahu kalau-kalau dia boleh nolong kamu. Tahu ke kamu motor bawang tu? Tak apalah, biar Mak Lang buat. Ya Allah. Apa hal pula tu? Opa? Mak! Opa! Mak! Opa, kenapa ni? Tolak ni tangga! Opa? Jatuh ni aku! Mak! Mak! Tangga lah! Dah, Mak! Mau kita bawa Opa pergi hospital? Patah! Ya, Mak Lang? Patah ni! Apa benda tolak ni? Hello. Dharma, kau kat mana ni? Aku masih kat kampung lagi. Oh, aku ada sesuatu untuk kau. Apa dia? Aku jumpa kamera Rose. Kau kena tengok ni. Bila kau balik? Tak tahu lagi. Aku ingat nak berubat dulu kat sini. Bila kau nak berubat? Mungkin esok lusa kah? Kalau macam tu, tunggu aku kat sana. Kau tahu kampung aku ke? Aku rasa aku ingat lagi. Tapi kalau aku sesat, aku telefon kau, eh? Pa? Dharma. Lin. Nah. Baring apa? Hey, tahu kau cari jalan? Bolehlah. Apa benda yang nak tunjuk kat aku tu? Oh.
aku jumpa ni dalam beg tangan Rose. Cuba kau tengok. Kenapa? Sama je. Cuba kau tengok ni. Kau nampak tak kat hujung penjuru tu? Macam ada benda. Yang ni. Rambut Rose sampai bahu kan? Tapi dalam ni, yang rambut panjang tu rambut siapa? Dharma, aku rasa betul apa kau cakap. Memang ada benda yang ganggu Rose. Dharma, kau okey tak? Hmm? Dharma? Lekan naik. Udah nak senja ni. Jom, Sri. Okey. Dharma. Kenapa? Tak ada apa-apa. Habis tu, temenung kenapa? Aku mikirkan kenapa benda tu ikut Rose. Apa yang Rose dah buat? Aku rasa benda tu dekat aku sekarang. Opa? 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 Yeah.
Ngapa? Tadi. Dima. Madu. Dharma. 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 Tak ada. Tak ada Dharma kat sini. Dia dah datang. Kenapa ni, Mak? Pegang bapak kita. Mak nak jumpa tiba. Hei, kau nak pergi mana? Tu! Hei! Cepat. Lin, pergi panggil Pak Hitam. Baik, Mak. Tunggu Mak dekat sini. Jangan naik dulu. Baik, Mak. Cepat, cepat. Bila kananya? Baru je kejap tadi. Tadi? Ha. Mana dia nya? Dia ada kat atas tu, Pak Long. Tok Imam dah buang benda tu. Memang dah buang pun. Ini kamu pasti ke arwah ni punya yang dulu? Tak tahu. Dia tu. Tiba-tiba je Aman Dharma dengan Opa meracau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah mana dia nya? Kat atas. Jamal, Pian, kamu ikut aku. Baik, Tok Imam. Yang lain tunggu bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siapa? Pergi jaga cakap sini. Pergi. Jaga cakap lagi. Kau ingat kau boleh halau aku? Ingat aku takut. Kau siapa? Kak Sari, ni ada buah tangan Mak suruh bawa balik KL. Ah, terima kasih. Sama-sama. Buat susah-susah je, Lin. Tak apa, tak adalah. Abang Dharma mana? Dah siap, Dharma? Dharma? Kamu jagalah diri kamu elok-elok, ya? Kalau ada apa-apa berlaku, terus je balik ke rumah ni. Terima kasih, Malang. Dharma ingat Dharma minta diri dulu, ya? Dharma? Kalau kamu terasa lain macam aja, jangan pandang belakang. Kak Sri balik dulu, eh? Okey. Jaga diri baik-baik. Belajar rajin-rajin tau. Yelah. Sri, ready dah? Dah. Lin, abang balik dulu, ya? Okey. Jaga mak. Ya, bang. Nanti abang nak balik KL, jangan lupa balik sini. Ikut I-cap belakang. Jumpa kat KL nanti. Okey. Bye, Lin. Bye. Where? Just outside of Memphis. And
and was sprayed with bullets. Three other off. Yaitu 2000 yang akan ditambah. Ish, janganlah tolak ai. Basahlah nanti. Ros, Dharma. Sinilah. Kejap, kejap. Jom. Tak yalah. Jomlah. Ana main air dulu. Pergi dulu eh. Okey. Sri, Sri. Cuba kau tengok ni. Cantik kan? Ish, botol apa ni, Ros? Kau ni suka betul lah ambil benda-benda mengarut ni. Ish, buang baliklah. Thank you.
Dharma. Dharma. Dharma? Apa dah jadi ni? Dharma? 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 Macam mana ni, Jemah? Aku rasa benda tu mari balik. Elok kita putuskan, Jatuh Imam. Kamu pasti? Kamu izinkan aku? Saya izinkan. InsyaAllah. Allah Akbar. Tok, ah. Ini jagung yang Tok pesan. Ah, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نتي يا selesai semuanya. Mau kita. Ya, Allah. Allah. Nah, bawa dia ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dhikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, yakni yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zukhruf ayat 36.
sendiri.